di sawah. Neng, Neng, maju amang. Betah di kampung baru ini. Alhamdulillah. Dulunya dari kampung Tinggar ya. Iya. Bapak lagi santai. Enggak ke sawah, Pak? Gaduh. Oh, enggak pergi ke sawah enggak? Udah pulang. Oh, udah pulang. Oh iya. Habis semprot, Pak. Habis semprot ya, Pak ya? Iya. Masalah. Makasih ya, Pak. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Desa Cibodas, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka. Di eksplor kali ini Rahmat akan berkunjung ke kampung relokasinya warga Tinggar, yang dulu di mana waktu dulu warga Tinggar terkena musibah bencana alam dan direlokasi ke kampung barunya, yaitu Mekarsari di Desa Cibodas, Majalengka. Seperti apa kehidupan mereka sekarang di kampung Mekarsari? Oh iya, menurut keterangan dari warga, rumah-rumah mereka itu berkat kerja kerasnya Pak Kuwu dan perangkat desa setempat. Yuk kita lihat seperti apa kehidupan mereka sekarang. Dan sekarang kita sudah hampir sampai di dusun Mekarsari. Dan selamat datang di kampung Kaberahayu, Dusun Mekarsari, Desa Cibodas, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka. Nah, seperti ini rumah-rumah baru warga Tinggar yang ada di Dusun Mekarsari. Masya Allah, tabarakallah. Suasananya, pemandangannya di kampung Mekarsari ini sangat indah sekali dan rumah-rumahnya sangat bagus sekali. Nah, ini di sini ada salah satu warga yang dulunya berawal dari kampung Tinggar dan sekarang dia tetap tinggal di kampung barunya, kampung relokasinya kampung Mekarsari. Tapi yang di kampung Tinggar masih ada ya, Pak ya? Masih ada. Masih 6 rumah lagi lah. Yang masih netep ya? Iya. Masih tinggal di sana ya, Pak ya? Iya. Seperti Pak Uci dan anak-anaknya dan keluarganya. Iya. Oh iya. Terus Bapak nanti kan katanya ladang pertanian Bapak itu di kampung Tinggar. Iya. Nanti Bapak kalau mau ke sana ke sawah jalan mana? Ya, kalau ambil jagung kan jalan Citayam. Jalan Citayam kalau pakai mobil. Mobil, iya. Iya, tapi kalau pakai motor? Kalau pakai motor mah. Kalau jalan kaki? Kalau jalan kaki ke sini. Oh, ya. Kalau bawa motornya ke situ juga bisa. 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 Kalau jalan kaki itu ke sana ya, Pak ya? Iya, kalau jalan kaki lewat sini. Lewat mana, Pak? Lewat sini, pasir sini. Oh, yang itu yang di gunung itu ya? Iya, yang tadi katakan. Itu katanya yang udah paling atas tuh ada gunung, nanti ya. Belakang gunung itu Tinggar. Kampung Tinggar. Tinggar dengan jarak tempuh perjalanan dengan jalan kaki sekitar 1 jam lah. 1 jam ya, Pak ya? 1 jam, oh ya. Iya, Masya Allah, jauh banget ya, Pak ya. Bapak terima kasih banyak informasinya ya, Pak ya. Iya. Semoga warga Tinggar yang ada di dusun Mekarsari pada sehat semuanya ya, Pak ya. Amin. Dan seluruh masyarakat Desa Cibodas pada sehat semuanya. Iya, amin. Amin ya rabbal alamin. Waduh, nuju arah ramang nya. Teteh, eta teh naon? Eta jengkol. Nuju raos jengkol itu. Masyaallah. Mohon. Halo Dede cantik. Siapa namanya? Yang ini nih mojang-mojang Mekarsari nih. Ngumpet. Alhamdulillah warga dusun Mekarsari Desa Cibodas pada bahagia sekarang hidup di kampung barunya. Jadi warga dusun Tinggar ini direlokasi ke kampung Mekarsari karena pada tahun 2006 yang lalu terkena bencana alam di dusun Tinggar. Ayah ku endah pisan poe keur halodo. Isuk-isuk nuker hanut moyan panon poek moncorong ti belawetan.
dengit nembang barengan hariring urang abdi lemburan. Nyadi dinya pisan lembur kuring tempat tenda paninengan lembur matu pabali. Assalamualaikum Mi. Nuju Aramang. Masya Allah, ada Ramang. Dupi ieu teh desa naon? Desa Cibodas. Oh, kecamatan? Majalengka. Kabupaten? Kabupaten Majalengka. Masya Allah, ya desa Cibodas teh meni indah. Abdi jalan-jalan ka dieu. Hatur nuhun Mi. Pamugi Mi sarehat daramang. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau ini rumah-rumah warga yang ada di desa Cibodasnya. Yuk kita lihat situasi dan kondisinya saat ini. Apa aja aktivitas warga di desa Cibodas. Masya Allah, tabarakallah. Air sungainya jernih sekali di desa Cibodas ini. Yuk kita sapa-sapa sama warga yang ada di desa Cibodas. Ibu, mulih teh sawah. Oh, Masya Allah, damang Ibu, damang. Damang, oh, alhamdulillah. Pak, mayoritas masyarakat di desa ini bertani ya, Pak? Bertani. Nanam apa aja, Pak? Paling, ya berarti produk bawang lah. Bawang, jagung ya, Pak? Jagung. Oh, Masya Allah. Terima kasih, Pak. Semoga ya, hasil taninya melimpah. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Mayoritas masyarakat di desa ini bertani. Hidup damai tentram di pedesaan, bikin nyaman, bikin betah tinggal di desa Cibodas ini. Cep, eta naon eta lalayangan? Oh, Masya Allah, hebat. Sok hiburkeun lalayangana tuh kaluhur. Nuju Aramang. Teh. Mohon. Mi sehat. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Cekap, cekap Mi, cekap, hatur nuhun. Alhamdulillah setelah berkunjung dan meninjau langsung ke lokasi kampung relokasinya warga tinggal, yaitu Dusun Mekarsari, Desa Cibodas, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka. Setelah ditinjau dan dilihat kehidupannya, alhamdulillah pada bahagia, rukun, makmur, damai, sentosa, dan rahmat pun ikut senang, ikut bahagia. Semoga warga Dusun Tinggal beserta Desa Cibodas diberi kesehatan, dimudahkan, dilimpah ruahkan milik rezekinya, dan makin sukses ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa di like, lalu di pijit tombol subscribe-nya dan aktifin tombol notifikasinya. Dan kalau bisa di share sebanyak-banyaknya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Mohon
mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.